warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanendra Kayani Wajratama, kelas 6A, kelompok 1, SDM Bina Jangkauan 1, Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat ekobrik cukup mudah, tetapi harus mulai dengan benar. Ini adalah pola hidup dan kebiasaan jangka panjang. Ekobrik pertama sangat penting. Ikut petunjuk sederhana untuk membuat ekobrik yang sempurna. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Pertama, tongkat dan bambu dan gunting. Timbangan digital, lem silam. Sedangkan bahan yang digunakan adalah segala macam plastik dan plastik bekas dan botol bekas. Langkah-langkah ekobrik pertama, kumpulkan, pisahkan, bersihkan, siapkan segala jenis plastik untuk membuat ekobrik. Kedua, pilih merek ukuran botol yang sama. Botol apa yang paling banyak di komunitas Anda? Plastik lembut yang berwarna untuk dasar botol juga untuk membuat konstruksi bangunan ekobrik seni. Dan kering Anda dan kemas. Kualitas ekobrik sangat penting. Timbang ekobrik Anda atau tolak ekobrik yang tidak memenuhi standar. Batasan minum standar GEA sama 0,3 gram. Berat ekobrik minimum volume botol kali 0,33. Siap membangun. Kita sudah memiliki ekobrik cukup banyak, kita siap untuk membangun ekobrik dan dapat disusun menjadi modul dan ruang hijau. Terima kasih.